Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita. Saya Ajun. Saya Rifki di podcast Lesehan. Oke. Starter pack kita nggak usah dijelasin lagi, malu kita bang. Tapi buat yang belum tahu kita jelasin bang. Okay. Starter pack kita adalah HP Xiaomi. Kartu Dri. Minum teh juice. Kita cari aja di. Oh iya, sebenarnya di video saya yang tadi rambut saya ke sebelah sini bang. Iya. Sekarang rambut saya ke sebelah sini. Oke. Okay. Itu menandakan episode kita akan makin panjang. Oke, langsung saja ke pembahasannya bang. Di sini di Twitter ada hashtag antara KPI dan SpongeBob. Wow. Sebenarnya masalah ini aneh bang. Kenapa SpongeBob ini seperti dibenci sekali oleh KPI? Apakah anda punya tanggapan tersendiri? Karena pihak KPI tidak mengerti jokes-jokes dari SpongeBob. Oh, jadi itu satu-satunya makanya alasan. Mereka kesal, jadi SpongeBob di-ban. Oh, di-ban. Jadi si KPI itu lebih mengerti dengan cinta-cintaan acara sampah. Acara sampah macam reality mana? Sampah seperti itu yang seperti di rumah. Tut. Pes tut. Oh. Acara musik dah tut. Kalau kita kaum duafa. Kaum ya bisa dibilang seperti itu. Penikmat teh jus. Ada lagi dari ini kesukaan anak-anak indie nih bang. Apa bang? Kopi. Wow. Ada fenomena. Apa bang? Gimana? Si ini Lucinda Luna membuat brandnya kontroversial nih bang. Oh. Saya akan mengadakan giveaway. Seandainya kalian bisa mengeja brand dari Lucinda Luna ini bang. Oh iya. Jadi gampang. Challenge-nya gampang. Cara ikutan giveaway-nya gampang. Kalian bukan bikin video, sebut nama produk itu sekreatif mungkin, tag kami dan sebenar-benarnya juga. Iya, tag Instagram kami, jangan lupa 3 teman kalian. Nih Instagram kami di sini nih. Oke, nanti kita pilih buat 3 orang untuk menang. Yang paling kreatif, ingat paling kreatif. Yang mengeja brand dari kopi Lucinta. Anda tahu Lucinta? Anda nggak tahu? Anda nggak tahu original nggak? Betul. Tapi kalau udah jadi ngomong-ngomong bucin, kalau udah jadi bucin tuh semelankolisnya, sepuitisnya, seindinya orang, bentar, pasti akan menjadi seseorang yang lebay gitu loh. Yes. Saya mana bang? Iya. Saya jadi teringat jokes teman saya bang. Itu yang saya maksud. Ceritanya gini bang. Iya. Oh iya, lagi video call dia bang. Ya terus? Halo, gini. Tahu nggak ke temen ceweknya bang? Ya. Tadi aku habis beli klepon. Klepon, jadi klepon itu makanan khas Cirebon, macam kue, kayak mirip kue mochi lah, cuman warnanya hijau, di dalamnya ada gula merah. Itu klepon. Nanti daburin pakai kelapa. Nah, itu klepon. Lanjutin. Jadi dianya mas. Aku tadi habis beli telepon. Manisnya kayak kamu. Oh, jok sampah. Oh, jok sampah Anda. Jok sampah. 2019 masih pakai jok itu. Anda di band dari Indonesia. Indonesia Anda. Tidak butuh orang-orang macam itu. Oke, saya Ajun. Saya Rifki. Assalamualaikum. Oh, bentar, Bang. Assalamualaikum. Ingat, jangan subscribe, jangan like channel ini. Jangan pernah ikut membangun channel ini. Sampah channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampah. Jok-jok sampah. Orang-orangnya pun sampah. Tapi jangan lupa dengan giveaway-nya bang, karena kalian akan mendapatkan jus gratis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.